Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi bersama saya Mr. Tech dalam video saya di channel ini, channel Mr. Tech. Okey. Hari ni tak nak cakap panjang, okey. Macam biasalah aku ni tak nak cakap panjang. Hari ni aku nak buat satu reaction sikit tentang satu lagu raya. Lagu raya ke? Boleh dikategorikan sebagai lagu raya lah kot. Tapi yang lebih tepatnya lagu yang viral. Viral apa? Viral disebut oleh Perdana Menteri kita. Sebenarnya lagu ni dah lama dah. Tetapi aku tak buka sebab entahlah kenapa aku tak terdetik untuk membukanya. Dan hari ini aku rasa aku nak membuka lagu tersebut. Aku rasa korang dah tahu kot lagu apa. Okey, kita buka ya. Tajuk lagu dia Klik Lawe, Eddie Hamid. Lagu ni kalau tak silap aku 2-3 minggu lepas Perdana Menteri kita sebut ucapan dia lah dalam orang kata sidang media dia tu, sidang media ke apa ya? Perutusan. Dalam perutusan dia beliau ada mengucapkan lagu Jangan Kelik Lawe. So hari ni kita buka lagu tersebut. Sedap ke tak agaknya? Lagu ni lagu Kelantan. Sepenuh aku anak Kelantan, okey aku berbangga. Nova Music. Aku tak kenal siapa penyanyi dia, maaflah. Tapi kalau tak silap aku mana kan? Manhan, Aris, Kapila. Ni pasir mas. Lagu dia agak best sebab ceria. Dia rentak lagu dia tu syadu, apa ni orang kata, touching, memang touching sangat masa lagu dia tu, masa lirik, apa tahu panggil tu, bukan chorus dia tu, suara Manhan touching. Dan penyanyi lain pun memang touching, memang makan di hati lah. Memang sesuai pun untuk Perdana Menteri sebut lagu ni sebab memang menyentuh kalbu. Daripada lagu yang touching tiba-tiba jadi orang kata apa, lawak tu. Siapa touching dia tu? Tapi
Kenapa kurus dia macam tu? Lawa tu. Dengan muka mimik muka macam tu. Alas boy betul lah bagiku. Saya Muhammad Haziman Mahmud ingin mengucapkan selamat hari raya Haji Fitri. Maaf saya kata pada semua yang kata di pantauan tahun ini kita pakai jaga kita. Tapi mata ketika lirik kita orang Kelantan tu memang touching lah. Sebab kita tak butuh datangnya COVID-19. Allah bukannya sombong sekali meninja. Dengar tu. Jangan kelik lah weh anak perantau weh. Disebabkan awak-awak kelik Kelantan kita hari ni ada satu kes baru. Sebab awak-awak kelik lah. Janganlah awak-awak kelik. Dengarlah. Sayalah sesama kita. Bukan masalah kita sorang, tetapi masyarakat sekeliling pun kena. Jangan kelik. Tolongkan sama. Ini bukan satu perkara yang orang kata main-main. Tak apalah, kita korbankan satu je raya kita. Tetapi dapat menyelamatkan ribuan, ratusan orang daripada terjangkit COVID-19. Kami ingin mengucapkan selamat hari raya Aidilfitri. Maaf lahir dan batin. Jangan kelik lawi. Arjun Akasih. Okey. Lagu ni memang best. Tentang minit yang kedua ataupun minit yang keberapa eh? Kejap aku nak semak. Minit. Minit yang satu minit pertama atau 1 minit 15 saat tu. Masa tu memang touching sangat. Memang aku ada dua je lagu yang touching. Yang pertama lagu Tok Guru, DK Tok Guru yang didendangkan oleh Jen Ondoro. Dan yang kedua yang ini. Masa minit 1 minit tu. 1 minit hingga 1 minit 45 saat tu. Masa tu rasa macam touching sangat-sangat. Pandai orang kata komposer dia buat rentak tersebut yang menyebabkan bagi aku tersentuh lah dalam hati aku tu dengan suara dia, dengan irama muzik dia. Memang sangat-sangat touching. Kalau korang menghayati apa yang nak disampaikan, memang orang kata aku rasa dia nyanyikan lagu ni memang dengan orang kata dengan penuh, orang kata dengan penuh feeling. Supaya anak-anak perantauan kita ni dapat rasa feeling masyarakat Kelantan. Awak duduk luar, tolonglah sekali ni jangan kelik raya sekali ni je. Sebab apa bukit kita tak suwi kelik? Bukit kita tak suwi kelik. Boleh nak kelik, tetapi tunggulah. Oh lah, sabarlah. Selepas COVID-19 ni kelik lah nak kelik pun. Tak segi Kuala Lumpur semula pun, tak segi orang kata tak segi tubik semula pun nak duduk di Kelantan, loh gila. Tetapi untuk masa long ini, untuk dalam tempoh PKP ni, dalam COVID-19 ni, tolong sangat-sangat jangan kelik. Itulah sekadar lebih kurang reaction aku. Lagu ni dia ada, bagi aku ada 3 rentak. Yang pertama orang kata best sebab dia orang kata dia rancak sikit awal-awal tu. Jangan klik lawe tu. Lepas tu yang kedua touching tentang masa-masa lirik kita orang Kelantan tu. Tu memang touching. Lepas tu yang ketiga lawak. Ketika dia, kita orang Kelantan juga yang dia tekan suara tu. Kita orang Kelantan. Masa tu aku rasa lawak tu. Kenapa dia perlu tekankan masa tu? Kenapa dia perlu buat macam tu? Bagi aku lawak. Tak salah pun. Silakanlah. Tak salah pun. Bagi aku, aku rasa terhibur. Kalau dia buat straight touching macam tu,
aku rasa mungkin orang akan menangis kot. Ha, sebab bila orang memahami betul-betul situasi COVID-19 kita ni, pasti orang akan mengalihkan air mata sekiranya mereka betul-betul memahami bahayanya COVID-19. Ha. Dan sekiranya anda berjaya juga balik ke Kelantan melalui apa-apa jua jalan, dan anda disahkan positif, anda sendiri yang akan rasa menyesal. Kerana apa? Kerana anda menjakiti selain daripada diri anda sendiri, malah keluarga anda, masyarakat sekitar anda dan semua sekali penduduk di Kelantan ini. Taklah semua sekali, tetapi sekitar kawasan rumah kau lah sebab kau balik. Ha, kalau boleh janganlah balik, dan minta sangat-sangat jangan balik. Sabarlah, sabar. Tunggulah selepas PKP ini, selepas habis COVID-19 ni. Korang nak balik pun korang baliklah. Korang tak nak duduk di perantauan lagi pun silakanlah. Tetapi selepas habis PKP ini, sabar. Kita tak lama dah, kita ada sedikit saja lagi waktu. InsyaAllah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. So raya ni sama-samalah kita jangan klik. Ha, pakatlah duduk di rumah masing-masing dan sama-sama kita jaga kita. Ha, bersatu kita teguh, bercerai kita kahwin lain. Ha, macam tu je lah aku nak boleh bagi tahunya. So sebagai kesimpulannya, buat anak rakyat Kelantan yang berada di perantauan, korang janganlah klik. Ha, bukan benci, tetapi kita orang sayang kat engkau, sayang kat masyarakat Kelantan kita ini. Dan jagalah diri anda semasa berada di perantauan sana, terutama sekali yang berada di kawasan merah, kawasan jingga, kawasan kuning. Korang jagalah, jagalah social distancing anda, pakailah mask dan sebagainya. Keluarga, keluarga aku ramai kat luar sana. Mak sepupu aku, mak sepupu aku, kenalan aku ramai sangat kat luar sana dekat perantauan. Dia orang pun tak balik. So korang janganlah balik. Itu sahaja pesanan aku. Sekian, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, komen dan share. Bye.